enchanté. Halo, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Golden Best ya. Kali ini kita sampai sambil mereview satu barang ya. Ini sih udah dulu pernah jual ya. Cuman di sini saya perjelas lagi ya. Ini mengenai Soundcraft mixer ya, yang digital ya. VUI 16. Tuh Soundcraft VUI 16 ya. Jadi dia modelnya simple banget ya, tipis ya. Bisa didiriin gini, bisa di gini juga ya. Jadi sistemnya udah digital. Cara koneksinya gimana ya? Kalau untuk cara koneksinya gampang banget sebenarnya ya. Dia ada tiga cara koneksi ya, tentang ininya ya. Tiga cara ya. Cara penyambungannya lah ya. Intinya cara penyambungannya. Pertama itu bisa lewat kabel LAN internet ya. Kabel LAN internet di sebelah sini ya. Ini kita lihat kabel LAN internet. Yang kedua bisa dengan cara WiFi hotspotnya. Jadi bisa WiFi hotspotnya. Caranya tinggal kita misalkan kita nyalain handphone ya. Kita pencet WiFi ya. Jadi otomatis akan kelacak nanti kita pencet terhubung, tinggal koneksi gitu ya. Oke. Itu yang cara kedua ya. Untuk cara ketiganya itu bisa koneksi lewat Google Chrome ya, Google Chrome ya. Itu ada password WiFi-nya di sini ya. Kita coba lihat password wireless-nya ya untuk Google Chrome nih. Kayak gini ya. Untuk koneksi ininya. Maksudnya koneksi apa sih gitu? Koneksi apa ya? Ya. Ini semuanya ada cara-caranya di sini sih. Cuman saya perjelas lagi ya tiga caranya. Dan kalau untuk input masing-masing bisa misal inputnya in ya. Sama pakai media USB player bisa ya. Nah, ini per channelnya ya. 6 sampai 8 ini juga ya. Model ini bisa input juga ya. Jadi modelnya pakai multi Canon. Bisa Akai, bisa Canon biasa. Yang ini cuman Canon aja ya, Canon cowok ya. Oke. Ini ada master levelnya ya, kiri kanan. PON juga ya. Ini auxiliary output ya, kayak grup gitu ya. Ini output dari master juga ada, master output ya. PON 1 dan 2. Oke. Nah, kita cara pengoperasiannya gimana? Caranya gini. Kita kalau misalkan pakainya handphone, kita cukup udah masukin ininya ya. Tadi apa sih ya, sandinya lah ya. Sandinya kita bukanya di Google Chrome ya. Google Chrome. Tunggu. Iya. Dari Google Chrome ya, kita udah ini buka, otomatis akan muncul gini ya. Ini untuk yang USB ya. Untuk yang dari yang kabel kita pakai gini. Tuh. Ini masternya. Tuh ya. Ini player kedua. Tuh ya. Kalau untuk editnya dari sini nih. Tuh editnya. Ya, per channel berapa? Channel 1, channel 2 sampai berapa gitu ya. Jadi tinggal kita atur aja dari sini ya. Untuk efeknya juga ya. Jadi dari intinya itu, kita matiin dulu. Intinya kita kalau waktu pemakaian untuk yang Soundcraft UI 16 ini ya, atau UI 12 ada juga ya, kita juga harus pelajari dulu lah. Intinya pelajari dulu sebenarnya cara pemakaiannya gimana gitu. Saya juga tadi juga pelajari dulu ya, pelajari gimana caranya, baru saya bisa sedikit lah ya, sedikit kita menjelaskan ya cara pengoperasiannya, cara koneksinya ya, dengan tiga cara ya, bisa kabel, bisa pakai internet hotspotnya ya, WiFi hotspotnya, ataupun pakai dari password ininya, password dari Google Chrome-nya pakai kayak gini yang 10.10 ya. .1.1 dan ini dan selanjutnya ya. Jadi kalau udah memiliki pasti bisa nanti pelajari secara langsung ya.
Jadi di sini memang kalau untuk sound card UI 16 ini udah cukup canggih banget ya. Nanti tinggal pengoperasiannya dan kita coba sedikit suara mic-nya. Oh ya, bisa juga dikoneksikan di itu ya. Koneksi di laptop juga bisa ya. Kalau pengoperasian laptop ya lebih gampang lagi. Ya, ini untuk musiknya. Ini untuk vokalnya. Halo, satu C, C, C. Vokalnya nanti bisa kita edit lagi ya. Untuk efek-efeknya gimana nanti per channel bisa juga ya. Jadi, ya boleh bilang kalau udah memiliki ya pasti nanti bisa pelajari lebih ini lah ya. Kalau memang nggak bisa, nanti paling kita cari lagi ilmunya, misalkan dari Google atau apa, kita pelajari pasti bisa ya. Yang penting memiliki dulu lah barangnya kayak gini ya. Ini barangnya ya kisaran sekitar 10 juta ya. 10 juta udah memiliki alat kayak gini, simple tapi ya mantap banget lah ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk tes kali ini di mixer digital Soundcap UI 16 ya. Soundcap UI 16 ya, dengan kelebihannya bisa WiFi internet hotspot juga ya. Udah inilah pokoknya udah lengkap banget ya, simple tapi lengkap, dan pastinya harganya juga lumayan mahal ya. Kalau di harga 10 sekitar 10 itu udah lumayan lah ya. Oke, mungkin cukup sekian ya di konten video kali ini di review Soundcap UI 16 ya. Selebihnya bisa pelajari lebih lagi ya, karena ini saya akan pengiriman, jadi setas sedikit lah ya, setas sedikit buat pengiriman lebih amannya. Oke, terima kasih, salam sampai jumpa di konten video berikutnya. Bye bye.